Assalamualaikum, selamat sejahtera, Tajahau dan Vanakam kepada semua geng bayang yang sedang menonton Hey Shadow Channel. Seperti biasa, Shadow harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, geng bayang semua, sebelum Shadows kongsikan kisah kita pada malam ini, Shadows just nak berkongsi dengan korang. Baru-baru ni Shadows ada berkolaborasi bersama dengan Zaf Channel, di mana Shadows dengan Zaf ni buatlah satu game show. Ha, game show di mana ia adalah kaitan dengan benda-benda yang seram. So kepada korang yang mana viewers-viewers Shadows yang masih belum tengok lagi, Shadows akan tinggal link dekat sini, ataupun korang boleh tengok link dekat description dekat bawah. Korang tekan and jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe kepada Zaf Channel. Tanda sokongan korang kepada Zaf Channel. Alright, okay, so sekarang Shadows akan kongsikan dengan korang pengalaman yang dialami oleh Muiz dan juga Suraya ketika mana mereka baru sahaja berpindah ke sebuah taman yang terletak di Petaling Jaya. So kalau korang nak tahu pengalaman seram apa yang dialami oleh Muiz dan Suraya, Shadows pun tak nak cakap lebih lagi. So tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita roll intro dulu. Piwup. So kisah kita bermula di mana Muiz dan juga Suraya ni baru sahaja berpindah di sebuah tempat yang bernama Taman Medan yang terletak di Petaling Jaya, Selangor. Right, so Muiz dan juga Suraya ni asalnya daripada Kelantan. And si Muiz ni dapatlah short notice untuk pindah tempat kerja dari Kelantan ke Selangor. So Muiz pun nak tak nak terpaksalah angkuh dengan syarikat tersebut. And Muiz dan Suraya ni juga baru saja dikatakan 3 bulan berkahwin macam tu tau. So isteri dia nak tak nak pun kena follow lah suami dia. So apa yang isteri dia boleh tolong suami dia is that untuk mencari rumah untuk sewa dekat sekitar kawasan dia bekerja tu, dekat area Petaling Jaya lah, senang cerita macam tu. So punyalah mencari, akhirnya Suraya menjumpai satu rumah yang boleh dikatakan agak murah lah, especially dekat kawasan Petaling Jaya. Kepada korang yang mana tak tahu, area PJ ni kalau nak kata harga rumah kalau sewa ataupun beli memang mahal lah. Alright, itu bukan gurauan tapi hakikat. Tapi entah macam mana Suraya dapatlah jumpa satu kawasan rumah ni dekat Taman Medan yang harganya dalam 300 macam tu lah sebulan tau. So pada awalnya suami si Suraya ni, si Muiz ni, macam was-was ataupun ragu-ragu dengan harga rumah tersebut tau. Rumah tu besar, selesa and everything all berdasarkan pada gambar lah. So Muiz macam, biar betul you ni, rumah tu murah ni, tak ada benda-benda yang tak elok ke rumah tu? Dan Suraya pun cakap dia dah cakap dengan tuan yang punya rumah, cakap semuanya tak ada apa-apa tau. So Muiz dan Suraya ni pun decide okay lah, fine lah, since tak nak belanja banyak sangat, tapi ialah kena bayar deposit and everything all. So segala pembayaran dah dibuat dan mereka pun tibalah di rumah baru yang bakal disewa oleh si Muiz dan juga Suraya. So rumah tu biasalah ada kerusi lah, ada ni lah, ada tu lah, semua perkakas semua serba lengkap. So diorang tak payah nak spend banyak sangat barang tau. So si Suraya ni rasa macam happy lah sangat kan. Dia rasa macam oh cantik lah, at least kita ada rumah yang selesa, and at least tempat-tempat nak beli barang pun dekat, semua benda tu kan. So Muiz pun cakap oh well done, you did a good job, kata Muiz kan, dapat cari rumah yang agak orang kata selesa lah. So tengah Muiz dan juga Suraya ni jalan-jalan dekat kawasan rumah tu kan, nak bersih-bersih ke rumah, dan si Suraya ni termasuk dekat kawasan bilik di mana dia terjumpa kain putih di atas lantai yang nampak agak kotor lah, macam berlumpur macam tu lah. Dan si Suraya ni pun pelik lah, kenapa ada kain dalam bilik ni kan. So Suraya pun fikir kemungkinan tuan yang sewa sebelum ni ataupun tuan punya rumah punya ke, dia tertinggal, dia terlupa lah. So Suraya ni pun ambil lah kain tu nak letak dekat luar. Tapi seelok saja si Suraya ni ambil kain tu, terjatuh beberapa rambut macam tu, tapi rambut tu macam panjang tau. Dan terdetik dalam otak si Suraya ni, uish, takkan pontianak tukar baju dalam bilik ni kan, dahsyat betul kan. Sambil tergelak sorang-sorang lah. So si Suraya anggap itu hanyalah gurauan, namun semua gurauan tersebut bakal menjadi satu benda yang agak menyeramkan. So pada hari pertama yang diorang pindah dekat situ, tak ada apa-apa gangguan ataupun benda yang pelik berlaku tau. So si Muiz ni pun beranggapan yang nasib dia baik, yang dia dapat satu rumah yang selesa dan juga murah pada waktu yang sama tau. And rumah yang si Muiz dan Suraya ni sewa berdekatan dengan ke tempat kerja si Muiz ni. So si Muiz memang berasa
tenanglah, tak payah dia nak pergi tempat jauh ke apa. Sebab apa, Suraya tak kerja, so dia memang sorang-sorang kat rumah. So takutlah kalau ada apa-apa benda tu, at least dekatlah untuk si Muiz ni pulang ke rumah. And disebabkan diorang ni terlalu bahagia dengan apa yang telah diorang dapat, macam biasalah diorang kembang ke rumah pada waktu yang sama, siap menari-nari semua bagai. Biasalah pasangan baru berkahwin kan, so memang excitement tu memang ada lagi lah. Bukan nak kata tak ada dah pada pasangan yang dah lama kahwin, tapi berbeza sikit. Namun segalanya bakal berubah pada malam ataupun hari yang kedua mereka menetap di rumah sewa tersebut. Seperti mana yang Shadows katakan, di hari kedua di mana Muiz dan juga Suraya bakal mengalami episod-episod yang menyeramkan. So pada hari yang kedua, di mana Muiz pergi bekerja and tinggallah Suraya seseorang di rumah. And pada ketika itu Suraya tak ada apa-apa nak buat, dia hanya duduk dekat kawasan ruang tamu sambil bermain handphonenya. So tengah-tengah dia bermain, and pada saat itulah, pada waktu siang benda ni berlaku, di mana Suraya terdengar seperti ada orang yang tengah mandi dengan gelojohnya dekat dalam bilik air. Suraya pelik, siapa yang berada di dalam bilik air? Sebab kalau nak kata suami ni buat kejutan, pelik sangat Mat. Sebab entrance memang satu lah, pintu belakangnya nak ikut memang leceh lah. So Suraya duk dengar, and cara mandi dia seolah-olah ibarat macam ada kolah dalam bilik air tu. And mandi yang jenis mandi kolah lah, senang cerita kan, yang air bush, bush, bush. Aha, macam tu, bagi sound effect sikit kan. Suraya pada ketika itu dah rasa cuak tau, kot-kot ada orang yang curi-curi masuk ke apa tau. So Suraya terus menelpon suaminya, menangis-nangis bagi tahu yang kemungkinan besar ada orang di dalam rumah. And pada waktu yang sama, si Suraya ni tekaplah handphone dia dekat dengan pintu tandas, di mana dia boleh dengar bunyi air ataupun ada seseorang yang tengah mandi kat dalam tu tau. Dan suami si Suraya cakap, jangan takut, just baca apa doa pelindung and insyaAllah tak ada apa-apa akan terjadi kepada si Suraya. So Suraya pun mengikutlah apa yang dikatakan oleh suaminya, dia baca doa and everything all. And tak lama kemudian terus tak ada dah bunyi seperti ada orang mandi dalam bilik air tu. So Suraya pun bukalah pintu bilik air tu dengan perlahan-lahan, takut kalau ada orang jekah ke apa ke, satu hal man. So apabila dia buka bilik air itu, si Suraya ni terbau sesuatu yang kurang menyenangkan, seolah-olah seperti ada orang berak dalam tandas tu tau. So apabila si Suraya masuk, dia nampak keadaan tandas dalam bilik air itu berselerak, bernajis, and berus gigi si Suraya dan juga suaminya cantik berada di dalam lubang jamban tau. And Suraya time tu dia macam jam, macam mana benda ni boleh berlaku, apa sebenarnya yang terjadi dalam bilik air ni sampai kotor gila, berselerak gila, and benda paling epic dengan penuh najis semua benda tu. So Suraya terfikir kemungkinan besar air loji, air kumbahan terkeluar daripada jamban ke apa. Tapi apa yang pelik is that berus gigi Suraya dan juga suaminya berada di dalam lubang jamban, which is impossible untuk masuk ke dalam tu sebab berus gigi dia kat tempat lain, jamban tu dekat tempat lain. So Suraya terus bersihkan bilik air tu semua, and lepas dah selesai bersih, terus Suraya ni bergegas masuk ke dalam bilik dia and call suami dia untuk pulang dengan cepat. And alhamdulillah selepas itu tak ada apa-apa gangguan yang berlaku ke atas Suraya. And bila suami Suraya ni pulang pun sama, tak ada apa-apa gangguan. And lalu si Muiz ni cubalah pujuk si Suraya yang kemungkinan itu semua permainan minda, ataupun kemungkinan benda tu apa yang dikatakan oleh Suraya tu betul lah, kemungkinan air loji terkeluar balik ke apa ke. Si Muiz cubalah sedaya upaya dia untuk menenangkan Suraya. So Suraya pun terimalah dengan apa yang suami dia cakap. And alhamdulillah nasib baik pada malam tu tak ada apa-apa gangguan tau. So hari demi hari berlalu, adalah beberapa gangguan-gangguan yang kecil tapi taklah nampak ketara seperti mana yang berlaku pada hari yang kedua mereka menetap di rumah tu. So adalah satu malam ni di mana Suraya dah prepare masak semua benda tu, and Muiz pun dah pulang, and Muiz kelaparan, tak sabar nak makan masakan isteri dia yang sedap, delicious, very nice. So si Muiz ni pun pergi mandi, siap-siap everything all, and terus pergi ke meja makan untuk menjamu selera. So Suraya pun letakkanlah nasi untuk suami dia, and lepas tu Suraya pergi ke bahagian dapur sekejap untuk ambil lauk. And seeloknya Suraya pergi ke arah dapur, tiba-tiba dia terdengar Muiz menjerit-jerit tau, macam seolah-olah macam ada benda yang dia nampak macam menakutkan. Suraya terus bergegas ke kawasan meja makan and tanyakan kepada Muiz apa yang dah berlaku. Muiz pun tanya kepada Suraya, awak ni, awak masak nasi basi ke apa ni?
Busuk eh nasi ni. Dah basi ni. Boleh lendir semua. And Suraya pun tengok nasi tu, macam dia berasa pelik lah. Macam mana nasi tu boleh basi? Sedangkan Suraya baru masak nasi tu beberapa minit yang lalu. And nasi tu masih panas lagi. And Suraya masih ingat time dia hidup nasi tu, nasi tu tak ada bau busuk, tak ada berlendir, tak ada apa tau. So dia berasa pelik macam mana nasi tu bila dia hidangkan dekat suami dia tiba-tiba menjadi basi. And terus pada ketika itu Muiz pun naik darah, dia hentaknya meja and dia start bagi tahu, "Eh, apa benda yang ada dalam rumah ni? Eh, jangan kacau aku dengan bini aku lah. Kita orang datang nak tinggal kat sini lah. Tak payah nak kacau-kacau." Muiz dia punya marah dia lain macam tau. Sebab apa? Dia dah memang tak boleh tahan. Sebab beberapa hari yang lalu dia pun terkena beberapa gangguan-gangguan kecil tau. Pada awalnya si Muiz anggap itu hanyalah biasa lah. Rumah mana yang tak ada penunggu? Tapi cuma beza dia is that sama ada rumah tersebut penunggu dia jenis yang jahat ataupun yang jenis tak ganggu orang tau. So Muiz ni pun dah disebabkan mengamuk everything all, Muiz pun pergilah kepada setiap penjuru dalam rumah and start laungkan azan. And alhamdulillah, again, tak ada apa-apa gangguan pada malam tu tau. Namun apabila si Muiz bangun pada keesokan hari, apa yang Muiz sedar, terdapat beberapa kesan-kesan lebam yang terletak dekat badan-badan dia tau. Terletak man. Tiba-tiba yang tak ada, yang ada dekat badan dia tau, dekat bahagian perut ada, dekat bahagian kaki ada. And lebam dia seolah-olah seperti dipukul oleh batang kayu macam tu tau. And bukan Muiz sahaja, malah si Suraya pun terkena benda yang sama. Terkena gigitan, macam seolah-olah gigitan macam tu lah dekat bahagian peha and then dekat bahagian tangan semua benda. And Muiz dah tak boleh tahan lah. And Suraya pada waktu itu merayu kepada Muiz agar mencari rumah lain and jangan stay dekat rumah ni, takut apa-apa yang lebih serius terjadi kepada mereka berdua. Namun Muiz bagi tahu si Suraya, "Tak, kita tak boleh mengalah, kita kena berani. Sebab kalau kita mengalah and kalau kita takut, benda tu lagi suka." So Muiz pun bagi tahu Suraya, sebelum dia keluar rumah untuk bekerja everything all, pastikan pasang ayat Al-Quran, baca doa, solat everything all. Bagi orang kata, jangan bagi rumah tu panas lah. Ha, senang cerita macam tu. So Suraya pun ikutkan kehendak suami dia. Dia pasang ayat, bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dia pun bacakanlah doa pelindung, melakukan solat and everything all, dengan harapan yang tak ada gangguan yang berlaku selepas kejadian pada malam tersebut. Selepas hampir seminggu mereka tinggal dekat rumah tu dengan bermacam-macam gangguan. So adalah satu malam ni di mana seperti biasa mereka akan duduk di meja makan and dan bersedia untuk makan malam semua benda tu. And again berlakunya gangguan yang pelik dekat kawasan dapur semua benda tu tau. So Muiz sekali lagi berasa marah and sekali lagi dia laungkan azan dekat dalam setiap penjuru rumah tau. Tapi kali ni apa yang menyeramkan, selalunya diorang dengar bunyi-bunyian ataupun gangguan seperti macam tadi Shadow ceritakan, nasi jadi basi. Tapi kali ni berbeza. Sebab apa? Kali ni diorang dengar suara sambil si Muiz melaungkan azan, terdengar seperti ada suara yang halus turut ikut, tapi seolah-olah dia macam bermain-main dengan laungan azan tu tau. And pada waktu yang sama makhluk tu siap tergelak-gelak tau. And pada ketika itu si Muiz ni dengar suara tu datang daripada salah satu bilik yang memang tak tahu kenapa bilik tu terkunci tau. Alright, so Muiz memang tak pernah guna bilik tu pun. So Muiz try lah nak masuk ke dalam bilik tersebut. Dia cubalah nak buka lah, carilah segala kunci yang ada, tapi still tak berjaya untuk buka pintu tu. And still kedengar seperti ada seorang wanita yang sedang gelak di dalam tu. Muiz disebabkan dia tak tahan dia punya baran dia, si Muiz pun tendang pecah pintu tu man. Dia tendang pintu tu, dia pun masuk ke dalam. Dan apabila dia masuk ke dalam, tak kelihatan apa-apa pun. Tak ada makhluk, tak ada wanita yang berada di dalam bilik tu tau. Muiz berasa pelik. Dia memang dah tahu dah ini gangguan next level ni. Terus Muiz keluar daripada bilik. Suraya pada ketika itu dekat meja makan dah menangis-nangis ketakutan. Terus Muiz menelefon tuan empunya rumah and tanya apa sebenarnya yang dah berlaku dalam rumah ni. Bagitahulah bermacam-macam gangguan yang dah berlaku dalam rumah ni. Namun tuan empunya rumah hanya cakap, "Itu hal penyewa. Aku dah tak ada kena-mengena lah. Apa yang berlaku dalam rumah tu, tu hal korang. Aku tak masuk campur." And terus tuan empunya rumah tu letak telefon. Si Muiz ni sikit lagi nak campak telefon and nak pergi jerkah dekat rumah tuan empunya rumah tu. Tapi yelah, apakan daya kan, Muiz hanya kalau nak ikut benda tu hanya mengikut perasaan lah. So si Muiz pun just continue baca doa pelindung,
pasang ayat-ayat suci Al-Quran agar makhluk yang berada dalam rumah tu tak mengganggu ketenteraman rumah. So pada ketika itu nampak keadaan rumah menjadi tenang semula tau. And lepas diorang dah selesai semua benda tu, diorang pun masuk ke bilik dan masuk tidur. So tengah mereka berdua ni sedap dibuai mimpi, tertiba kedengaran bunyi ketukan dekat pintu bilik Muiz dan juga Suraya dengan begitu kuat, seolah-olah macam ada pencegah maksiat yang berada dekat luar bilik itu cuba untuk masuk tau. Si Muiz punya terkejut sampai terjatuh katil, and si Muiz terus bangun and pergi nak tengok siapa yang berada dekat luar bilik tu tau. So and seeloknya dia buka pintu, sekali lagi si Muiz tak jumpa apa-apa yang berada dekat luar tu. And Suraya pada waktu itu dah bangun, and Suraya dah sampai level tahap menggigil-gigil. And Muiz kerana kesian tengok keadaan Suraya, so si Muiz ni pun call lah salah seorang ustaz yang memang dia dah lama kenal lah. And dia dengan harapan yang ustaz tu boleh datang ke rumah and cuba pagar rumah tu tau. Namun Muiz bakal dikecewakan sebab apa, ustaz tu berada di luar negeri tau. Cik, luar negeri mat, berada dekat Pahang je pun. Ustaz tu tak ada dekat area Selangor. So si Muiz cakap dia dah tak tahu apa nak buat. Dia dah baca segala doa, segala petikan daripada ayat Al-Quran, semua dah memang dia dah baca. Tapi gangguan dalam rumah ni memang kuat dan luar biasa. So tengah si Muiz ni bercakap dengan ustaz yang tadi tu untuk nak cari jalan lah macam mana nak halau hantu tu keluar, seelok sahaja si Muiz ni tengah nak sembang, tertiba kedengaran suara seolah-olah mengilai macam tu tau. And kedengaran datang daripada bilik yang sama tau. Si Muiz ni terus buka bilik tu and nak carilah makhluk yang ada kat dalam tu. Namun tak ada apa-apa pun dalam bilik tu. And terus Muiz bagitahu ustaz, ustaz dengar tak apa yang dah berlaku? Lalu ustaz tu pun suruhlah si Muiz buat scan supaya elak daripada gangguan-gangguan yang lebih serius berlaku kepada Muiz dan juga Suraya. So pada keesokan hari, seperti biasa Muiz pun pergi ke kerja dan tinggallah Suraya di dalam rumah keseorangan. And alhamdulillah sepanjang hari tersebut tak ada apa-apa gangguan yang berlaku. So Suraya ni pun terfikir kemungkinan besar yang apa yang telah ustaz semalam tu nasihatkan kepada Muiz telah berjaya menghalau ataupun kira memagar rumah tu daripada gangguan makhluk tersebut tau. Namun lain pula berlaku apabila suami si Suraya ni pulang ke rumah and si Muiz ni tanya kepada si Suraya, eh apa yang you whatsapp kat I tadi tu, pelik semacam siap ada mantra lagi, apa benda you buat ni? Dan Suraya berasa pelik sebab Suraya tahu bila suami dia keluar untuk kerja, Suraya tak akan tulis apa-apa ataupun tak akan teks apa-apa dekat suami dia sebab tahu akan kesibukan kerja suami dia tau. So Suraya pun bagi tahu si Muiz yang dia tak hantar apa-apa WhatsApp dekat si Muiz ni. And si Muiz ni pun tunjuklah dekat Suraya petikan yang telah si Suraya ataupun mantra yang telah si Suraya ni tulis dan hantar kepada Muiz. And apabila si Suraya ni baca mantra tersebut, alangkah terkejutnya Suraya sebab memang datang daripada telefon dia tau. Suraya pun dah pelik, uish dahsyat, lain macam hantu ni. Dah pandai bermain dengan teknologi. Siap pandai guna WhatsApp mat. Siap hantar lagi mantra. So, mantra tu Shadows tak akan kongsikan dekat sini. Takut kalau Kang nanti ada sesiapa yang baca. Shadows dah baca benda tu, alhamdulillah tak apa-apa lah. Alright? Tapi takutlah kalau koko benda tu boleh no infect ke apa-apa, so Shadows tak nak ambil risiko tu untuk korang baca lah. So lepas si Suraya ni dah explain kepada Muiz, Muiz dah tahu dah memang dahsyat lah, memang next level lah gangguan yang dialami oleh Suraya dan juga si Muiz ni. So malam tu pun berlalu seperti biasa and mereka berdua pun masuk tidur tau. So kawasan rumah memang dipasang dengan bacaan suci Al-Quran semua untuk kira tak nak bagi apa-apa gangguan yang berlaku kepada mereka berdua lah. And tengah diorang tidur, dan tiba-tiba Muiz terbau seolah-olah macam ada bau asap macam tu tau. And Muiz pada waktu tu, yelah, kau tengah tidur kan, so kau macam nak bangun tak nak bangun, nak bangun tak nak bangun. And time tu apabila bau asap tu dah terlampau kuat, Muiz terus bangun dalam keadaan terkejut and dia nampak wallet dia terbakar dan dah habis terbakar. Semua IC, bank card, duit yang ada dalam wallet dia semua gone. Muiz time tu tercengang mulut dia, tak percaya dengan apa yang dah berlaku tau. Macam mana gangguan makhluk tu boleh sampai ke level tu, sampai bakar dompet si Muiz ni. And Muiz time tu dia nak marah pun dia dah penat nak marah sebab yelah berapa lama sangatlah kau nak marah dengan makhluk tu kan. Tapi dia, si Muiz ni cubalah still
cuba sedaya upaya dia untuk melawan makhluk tu. And sekali lagi call lah ustaz tu untuk mendapat nasihat. And kali ni apabila si Muiz call ustaz tu, si Muiz terdengar seperti ada sesuatu yang mengilai dekat ruang tamu tau. Muiz pun bergegas ke ruang tamu, masih di talian bersama dengan ustaz tu tau. And tengah dia duduk mencari dekat ruang tamu tu, kok ada makhluk tu ataupun mungkin dia bakal nampak makhluk tu, namun tak kelihatan apa-apa dekat kawasan ruang tamu tu tau. Sampailah di mana Muiz terdengar suara seolah-olah makhluk tu bertanya, ustaz di Kuantan ke? And makhluk tu hanyalah mengilai dengan begitu kuat tau. And Muiz terus tanya kat ustaz, ustaz dengar tak apa yang makhluk tu cakap? And ustaz tu memang dengar dengan begitu jelas dengan apa yang telah diperkatakan oleh makhluk tu. And terus ustaz tu sekali lagi menasihati Muiz untuk buat sekian-sekian-sekian supaya dapatlah menghalau hantu tu keluar daripada rumah. So again, sekali lagi semua nampak macam dalam keadaan tenang. Mereka berdua pun masuk tidur. And pada keesokan harinya, disebabkan Suraya dah terlalu takut untuk tinggal dalam rumah tu seorang-seorang, Suraya cakap untuk suruh suami dia bawa lah dia pergi ke tempat kerja dia. Suraya bolehlah lepak dekat kawasan-kawasan itu, tunggulah sampai suami dia settle kerja dia semua. So selepas dah selesai kerja semua, si Muiz dan juga Suraya menunggang motor mereka pulang ke rumah. Bila seeloknya si Suraya masuk ke dalam rumah, kelihatan dua burung gagak ke apa ataupun burung hitam terbang masuk ke dalam rumah tau. So si Suraya ni pun panik lah, macam apa kes mat burung tiba-tiba masuk rumah kan. Si Muiz ni cubalah nak halau burung tu. So tengah busy duk halau, tanpa sedar burung tu tiba-tiba menghilangkan diri tau. Muiz pandang Suraya, Suraya pun pandang Muiz, tertanya-tanya gangguan apa, kenapa rumah ni begitu keras sampai tahap macam tu tau. And selepas burung tu semua dah tak ada, mereka pun pergilah nak letak barang semua dekat meja makan tu tau. And apabila diorang tiba dekat meja makan, si Muiz ni nak termuntah tau. Sebab apa, terdapat tumpuk-tumpuk najis dekat atas meja makan tau. Tak tahu macam mana najis tu ada dekat situ. Nak kata najis kucing bukan, nak kata najis binatang apa-apa pun pun bukan, memang lain macam lah. And si Muiz ni sampai lawyer nak termuntah tau. End up si Muiz buat keputusan, dia bagi Suraya, dah, jom kita kemas semua barang-barang kita, kita cabut daripada rumah ni. Tak apalah, abang carilah rumah-rumah lain ataupun tempat sewa sementara ke apa ke, sampailah kita jumpa rumah yang sesuai. So si Muiz dan juga Suraya ni pun cepat-cepatlah pack barang semua. And sebelum mereka keluar daripada rumah tu, pada time tu juga lah si Muiz ni sakit perut kan, dia nak guna tandas. Namun semua benda ni dah tertulis lah, cara-cara macam mana benda ni berlaku and everything on. So sambil si Muiz ni sedang buang air besar semua, si Suraya ni pun ambil lah segala barang semua untuk letak dekat ruang tamu. And apabila dia menghala dekat arah ruang tamu, alangkah terkejutnya si Suraya apabila dia nampak satu makhluk wanita yang berdiri dekat kawasan meja makan ataupun kawasan ruang tamu tu. Saya dulu tak apa-apa ingat, somewhere there lah, in between there lah, di antara tu lah. Si Suraya ni nampak dari belakang satu makhluk ataupun wanita yang berdiri kat situ, rambut panjang, berbaju putih. And si Suraya terfikir pada ketika itu, adakah ini apa yang dikatakan Pontianak, seperti apa yang selalu ditayangkan di TV? Sempat mak fikir benda macam tu. So Suraya pandang makhluk tu, and makhluk tu pun pusing kepala dia dan memandang si Suraya ni. Suraya time tu dia tak ingat apa-apa dah. And apa yang jadi lepas tu, apa yang Suraya nampak, dia pada ketika itu berada di sebuah pusat rawatan Islam yang dibawa oleh si Muiz ni pada ketika itu tau. Sebab apa, lepas Muiz dah settle buang air everything on, Muiz pergi dekat kawasan ruang tamu, nampak si Suraya ni terlentang dekat atas lantai pingsan tau. And tak kelihatan apa-apa yang ada dekat rumah tu tau. Tapi memang pelik lah bila dia nampak Suraya pingsan. So dia memang dah tahu dah kemungkinan besar yang Suraya ni dah ternampak sesuatu. And terus Muiz bawa si Suraya ni ataupun angkat si Suraya ni keluar daripada rumah, and terus mencarilah pusat rawatan Islam yang berdekatan untuk merawat si Suraya ni. So selepas insiden tersebut, alhamdulillah Suraya dan juga Muiz berjaya jumpa rumah sewa yang lagi satu. And nasib baiklah rumah tu tak ada lah ada gangguan syaitan ke apa ke. And diorang pun alhamdulillah lah, tak ada apa-apa benda yang serius berlaku pada diri diorang lepas tu dah. Kira benda tu tak ikut diorang ke apa-apa lah. Tapi untuk Suraya, tiap-tiap kali bila dia ternampak kain putih ke ataupun something yang macam lalu ke apa, si Suraya ni macam seolah-olah trauma tau. Sebab apa, teringat akan apa yang telah berlaku ke atas dirinya time dia stay dekat rumah sewa
yang berpuaka tersebut. So Shadows pun harap korang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada malam ni. Kalau korang suka, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows Channel. Tanda sokongan korang kepada Shadows. And seperti biasa, nama aku Shadows. And by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye guys.